Astagfirullahaladzim. Kalau bawa minibus yang ada stikernya di belakangnya, itu beda sama bawa angkot. Ini kan memang mobil minibus, Ceng. Ya iya, mobil cateringnya Babe Bos ini tuh ada blind spotnya, doi. Blind spot apa, Ceng? Duh ampun, blind spot itu ada sudut di belakangnya yang nggak bisa terlihat sama kita. Jadi kita pandangan kita terhalang. Nah, itu namanya blind spot. Udah diem nih, doi ya. Bilang aja kamu mau ngejek saya cara nyupir. Ngajak ngejek. Saya tuh ngasih tahu. Saya nggak perlu dikasih tahu. Iya, tapi kamu membahayakan kita, Kum. Ceng. Kita punternya, Ceng. Ini kitanya termasuk saya, Ceng. Ah, terserah kamu, udah. Kok kamu marah sama saya, Ceng? Saya kan cuma nanya. Kalau nggak suka sama saya, jangan bawa-bawa Ido ya kamu. Hah? Kum, emangnya saya mau dibawa kemana tuh, Kum? Doi. Oh, iya, Kum. Kesel kan sama Ido, kan? Udah buruan anterin cateringnya ke dalam, biar cepet. Ah. Biasa aja ngomongnya ke sana. Selamat siang, Bapak-bapak. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Oh, ini Pak, kita mau nganterin catering. Ah, silakan masuk. Tapi saya mohon, Bapak-bapak, kalian jangan pada ribut di sini, ya. Dengerin tuh, Cek. Kamu tuh yang dengerin. Boom, Ceng. Kalau kalian berdua nggak mau dengerin, udah biarin saya aja yang dengerin, ya. Ya, Pak. Maaf, Pak. Teman saya lagi banyak masalah. Hati-hati ngambilnya. Jangan kasar. Kerja yang bener dong. Pedro, saya nyider aja, Sum. Kang Pedro, tinggal selangkah lagi. Ayo. Percuma, Sum. Tidak ada yang percuma, Kang Pedro. Ayo. Sumi. Ayo. Nen, dari kemarin teh, Kang Pedro berusaha nemuin kamu, tapi susah sekali. Susah? Kan bisa nemuin Neni di rumah Bibi. Maksud Kang Pedro teh, Kang Pedro, ayo atuh. Nen, saya wakilin Kang Pedro. Kang Pedro mau ngajak kamu nikah? Itu maksudnya Kang Pedro teh. Dari kemarin berusaha nemuin kamu. Kang Pedro sayang sama kamu, Nen. Sumi benar-benar berjiwa besar. Kang Pedro, Sumi nyadar dulu ya. Sum. Temenin dulu atuh. Sudah tidak perlu ditemenin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sum. Terima kasih.
Sumi tidak apa-apa, Om Ucuy. Om Pedro, Nen, sebentar ya. Ampun, Med. Ampun banget dah. Si Jangkung sama si Akum pagi-pagi udah bikin pala gue mau pecah. Udah apa? Ya gue agak tahu. Nah gue tanya gak ada yang nyaut. Tapi gue yakin nih, antara Akum sama si Jangkung lagi selek nih. Kayak bau ada selek. Ini mah lebih parah, Med. Lu percaya gak? Satu sama lain masing-masing nguarin jurus. Gua kalau inget, gua pengen gede gak jatuh atuh. Tapi tidak. Ya kagak. Alhamdulillah. Lu ngapa sih, Met? Kamu tadi waktu masuk kemari, ciraos, diperiksa aja. Nyuyung. Oh iya, iya. Iya, malah gua disuruh turun. Katanya, nah ada lockdown apa? Gitu. Ya, Ciraos sekarang menerapkan lockdown. Lockdown apaan sih, Met? Ya itu semacam kue dari tepung, dalamnya abon. Maaf, bos, maaf. Maaf, maaf. Met, ya itu untuk mencegah corona masuk ke Ciraos. Oh. Jadi orang yang keluar masuk Ciraos diperiksa begitu? Iya, malah sudah ada yang saya karantina. Bagaimana? Neni sudah oke? Kamu teh hebat, Sum. Kalau Ice teh nggak sanggup. Hebat? Hebat bagaimana? Kalau aja Neni tahu kamu seperti ini. Ce, kamu ngomong apa? Sum, kamu ngorbanin perasaan kamu kan sama Om Pedro? Demi Om Pedro sama Neni? Sumi tidak ngerti, Ce. Ce, Sumi mesti ngider. Nanti sore mau nganter ibu berobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ce. Sumi, Om Ucuy. Kamu juga lihat ya. Ada yang mau Febri bantu lagi nggak, Bu? Kamu, Bi. Kalau nggak ada, Febri mau ke kamar lagi. Nggak ada, Neng. Terima kasih. Ini kita sebenarnya nungguin siapa sih, Ceng? Ya saya juga nggak tahu, Doi. Orang tadi nyuruh kita nunggu di sini. Kita mau ngelamar kerja. Ngelamar kerja. Dasar pengangguran. Saya kan nanya, Ceng. Kamu juga pengangguran. Udah deh, daripada kamu teh pusing kebanyakan nanya, mendingan diem aja, nya. Iya. Nah, itu tuh, buatnya tuh. Selamat siang. Hey, hello. Selamat siang, nama saya Teh Aceng, ini asisten saya. Maaf, lama nunggu ya? Wah, kalau tahu yang ditunggunya kayak Aceh begini mah, sampai pagi juga saya teh ikhlas nunggunya Aceh. Maaf, jadi begini Pak, ini Bapak yang nganter catering ya? Oh iya, betul, saya sendiri. C,
Ceng. Bapak siapa, Ceng? Jadi, bagaimana, Ceng? Maaf, kantor kita untuk 2 minggu ke depan kemungkinan akan diliburkan karena antisipasi wabah corona. Jadi, untuk sementara, kita tidak usah dikirimkan catering dulu untuk karyawan di sini. Aduh, kok bisa begitu, Nya? Sayang benar, Nya. Padahal, kita aja baru ketemu. Dan saya juga baru tahu kalau di sini ada bidadari.